Terima kasih Anda masih menyaksikan Family 100 Indonesia. Edisi spesial Imlek. Sudah ada dua keluarga, ya kan, tim hoki keluarganya Tina Tun dan tim gongsi keluarganya Olga Lydia. Oke, langsung aja semuanya kita akan kembali bermain. Ini adalah games penentuan. Ini dia, double point. Di double points ini poinnya sama, akan kita kalikan dua. Tapi ada yang spesial, kalau dengar suara ini. Ekstra cashnya kita kali dua juga, angpaunya jadi 2 juta rupiah. Nih ya, kira-kira siapa yang akan bawa pulang? Saya kasih tahu syaratnya nih. Harus bisa menjawab soal atau survei nomor 3. Ya, sudah siap semua? Langsung pemain berikutnya, ayo maju. Ini Poli, Mbak Nessa. Ada yang mau angpau? Mau banget. Oh? Oke, okay. Nanti kalau bisa jawab survei nomor 3 ya. Ada yang mau ekstra cash atau uang cash 100 juta? Mau? Mau. Kerja. Iya benar. Benar ya? Benar, itu juga quotes untuk diri saya. Oke, okay. Sudah siap ya? Ya. Satu tangan di samping buzzer, satu tangan di belakang. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 5 jawaban teratas di layar. Dengarkan baik-baik. Bagaimana reaksi wanita jika melihat pria memakai pelembab bibir di keramaian? Mbak Vanessa, silakan. Jawabannya? Kaget. Kaget. Survei membuktikan. Kaget, terkejut. Poli, ini apa saya belum kejawab, ini harusnya gampang. Lu kan pakai lip balm. Oh, pakai lip balm, oke. Okay. Oke, okay, kalau begitu Poli, bagaimana reaksi cewek-cewek di sekitar kamu ketika melihat kamu menggunakan lip balm di keramaian? Senyum-senyum sendiri. Senyum-senyum sendiri. Survei membuktikan. Main. Poli, silakan kembali, kita bermain dengan tim Gongsi. Ini harus dibayangkan baik-baik, yang simpel aja. Ini kekuatannya ini semua cewek nih. Gimana reaksi cewek kalau lihat cowok pakai pelembab bibir di keramaian? Oh my god. Takjub. 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 Ada cewek ngelihat cowok pakai pelembab bibir? Oh my god. Kalau Brad Pitt yang pakai, oke. Okay. Takjub. Ada orang takjub ya. Lihat cowok pakai lip balm atau pelembab bibir. Suruh supaya membuktikan. Mungkin ada, tapi nggak ada di survei kami. Yeah. Melisa, bagaimana reaksi cewek kalau lihat cowok pakai pelembab bibir di keramaian? Di keramaian. Geli. Apa? Geli. Geli. Geli lucu. Dia pas orang pakai ini sih. Geli ya. So, apa yang membuktikan? Geli. Geli itu bahasa enaknya kalau ini jijik tuh. Ini apa sih gitu ya. Mbak Prima. Ini baru pakai pelembab bibir loh. Iya, belum yang lain ya. Saya tacap. Bedakan. Oke, Mbak Prima, bagaimana reaksi wanita jika melihat pria memakai pelembab bibir di keramaian? Ketawa. Ketawa? Ketawa. Coba contoh ya, saya ceritanya lagi pakai pelembab bibir. Kaget, kaget, kaget. Sampai nyangkut. Kita lihat ya. Survei membuktikan. Kembali. Vanessa, langsung aja nih, tinggal satu lagi sapu bersih. Bagaimana reaksi cewek kalau ngelihat cowok pakai pelembab bibir di keramaian? Bengong.
Survei membuktikan. Dua kali salah. Hoki, ayo diskusi untuk merebut poin. Kesempatan terakhir untuk sapu bersih ataupun salah. Pikirkan baik-baik, ini harusnya mudah. Gimana reaksi cewek kalau lihat cowok pakai pelembab bibir di keramaian? Heran. Kaget. Heran. Kaget, heran. Iya heran. 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 Kita lihat sama-sama heran. Heran, terkejut, kaget, heran. Survei membuktikan. Dari terkejut ya, iya, heran, iya. Aneh, ini apa sih? Nah kita ke tim Hoki. Semua di posisi Holly, pikirkan baik-baik. Gimana reaksi cewek kalau lihat cowok pakai pelembab bibir di keramaian? Bisik-bisik sama temannya. Bisik-bisik sama temannya. Win, gimana reaksi cewek jika ngelihat cowok pakai pelembab bibir di keramaian? Ngeliatin sih, aneh ya gitu. Ngeliatin, iya. Aneh. Mami Mega, gimana reaksi cewek kalau lihat cowok pakai pelembab bibir di keramaian? Gosipin ya sama temennya. Gosipin sama temennya. Oh ini, hengpong jadul. Oke, baik-baik. Hengpong jadul. Cekrek-cekrek. Langsung Tina, ini kesempatan untuk merebut poin dari Gongsi. Ini poin yang sangat penting. Bagaimana reaksi cewek kalau lihat cowok pakai pelembab bibir di keramaian? So ngomongin sih biasanya. Ngomongin. Kayak ada itu gitu. Oke. Okay. Ngomongin. Kalau ngomongin ada berarti poin direbut dari Gongsi. Bisik-bisik ngomongin. Jika tidak berarti poin tetap berada di sana. Kita lihat sama-sama ngomongin. Survei membuktikan. Ada. Kira-kira apa jawabannya nomor 2? Apa sih? Ilfil. Mungkin dia suka sama cowoknya atau kagum atau gimana. Aduh langsung ilfil ya. Oke. Okay. Semuanya tenang. Kita akan masuk ini poin penentuan. Semua poin yang didapatkan kita kalikan 3. Ini dia triple point. Karena ini babak penentuan, kapten tim, ayo maju. Oke. Ini penentuan ya, siapapun yang dapat kalau bisa semuanya sapu bersih ya, terutama tim hoki. Ya. Langsung saja satu tangan di samping buzzer, satu tangan di belakang. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar. Dengarkan baik-baik. Selain makanan, apa yang identik saat perayaan Imlek? Silakan. Barongsai. Barongsai. Kita lihat sama-sama. Barongsai. Survei membuktikan. Nomor satunya belum kebuka. Kesempatan. Angpau, angpau yang tadi. Inatun, selain makanan apa yang identik saat perayaan Imlek? Angpau. Angpau. Survei membuktikan. Angpau top surveinya. Main atau lempar? Main, 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 main. Main, silakan kembali. Ini harus satu bersih ya. Biar, biar menang gak ya, cus. Apa? Ada kue. Kue apa nih? Kue bawahnya angpau. Eh yang benar, kue apa nih? Ada angpaunya gak? Ada lah di bawah. Buka, coba buka. Kayak semua kue enak sih. Terutama dari Bandung. Coba ya, coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya ada juga pas, buat mooncake juga ada buat apa bulan 9. Bulan 9, ini namanya mooncake. Mooncake. Mooncake, oke, oke. Kalau begitu lanjut aja dulu nih, Mami Mega. Iya. Selain makanan, apa yang identik saat perayaan Imlek? Selain makanan, baju merah. Oh, iya. Baju merah. Jangan sampai lolos. Yang bajunya. Sudah membuktikan. Warna merah kita ambil. Jangan diskusi.
Queen, selain makanan, apa yang identik saat perayaan Imlek? Kumpul keluarga. Kumpul keluarga. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Kalau salah. Kalau mau lanjut ini harus sapu bersih. Poli, sebelum lanjut. Katanya ngempeng sampai gede ya. Lepas ngempeng umur berapa? 1 SMP. SD kelas 6 ngempeng? Si ngempeng. 1 SMP juga ngempeng. Jadi dulu gue kalau minum tuh harus ada botol ngempeng yang ada dot geli-gelinya gitu. Yang gitu botol yang ada gitunya? Iya beneran. Jadi kalau minum dari situ? Dari situ. Jadi gue kalau minum kalau 1 SMP biar gak ketahuan gue ke bawah meja dulu baru gue minum. Ya ampun. Ayo Poli. Selain makanan apa yang identik saat perayaan Imlek? Petasan. Petasan. Kita lihat sama-sama petasan. Survei membuktikan. Keluarga Gongsi silakan diskusi untuk merebut poin, silakan. Ayo Tina yang gampang-gampang aja. Selain makanan apa yang identik saat perayaan Imlek? Lampion. Lampion. Iya. Kita lihat lampion. Survei membuktikan. Pohon. Jangan diskusi. Ini kesempatan terakhir, pilihannya sapu bersih atau poinnya direbut. Pikirkan baik-baik untuk bonus round untuk 200 juta rupiah. Selain makanan, apa yang identik saat perayaan Imlek? Apalagi ya, paling biasanya jarang banget bunga meihua. Bunga meihua. Bunga meihua. Hiasan. Jika ada berarti sapu bersih. Hiasan. Jika tidak berarti poin direbut atau berkesempatan Gongsi untuk merebut. Kita lihat sama-sama bunga meihua. Survei membuktikan. Sayang sekali. Gongsi silakan di posisi untuk merebut poin. Vanessa, selain makanan, apa yang identik saat perayaan Imlek? Hujan. Hujan. Mbak Prima, selain makanan, apa yang identik saat perayaan Imlek? Kembang api. Kembang api. Mbak Elisa, selain makanan, apa yang identik saat perayaan Imlek? Hiasan. Hiasan? Tadi udah tadi. Tiga pilihan, tiga masukan. Hiasan, hujan, dan kembang api. Iya. Ya, pikirkan baik-baik untuk merebut poin. Selain makanan, apa yang identik saat perayaan Imlek? Saya ikutin teman saya yang paling Tionghoa di sini. Siapa? Lala bilang kembang api. Kembang api. Kita lihat sama-sama. Kembang api. Jika ada kembang api berarti poin direbut dari hoki. Jika tidak berarti poin tetap berada di sana. Kembang api survei membuktikan. Ada. Tetap berada di hoki, kita penasaran nomor 4 isinya adalah? Hujan. Itu hasil survei ya. Baik, kita akan lihat poin akhir masing-masing tim. Hoki poin akhirnya adalah? 273. Hoki poin akhirnya adalah? Tipis banget ya. Berarti tim Gongsi silakan siapkan dua orang untuk bermain bersama saya di bonus round ya. Okay. Kita ke hoki dulu. Yeay! Tim, Mama, Tim, Poli, thank you ya teman-teman. Senggangannya 278 ya? Oh dapet iya dong, dapat hadiah. Nanti saya hadiahin juga legging macan. Tim hoki. Berarti berat membawa pulang hadiah sebesar 2.730.000. Oke baik, terima kasih banyak tim hoki sudah bermain bersama kami. Sekarang saatnya lihat ke sana ada keluarga dan teman-teman kita. Saatnya bilang apa? Bye-bye. Thank you, hoki. Kita ke tim Gongsi.
dua orang yang akan bermain bersama saya? Aku sama Lisa deh. Oke, orang pertamanya siapa? Lisa aja deh. Lisa orang pertama, Olga orang kedua. Spesial ini untuk bisa mencoba membawa pulang 200 juta rupiah.